Bro and Sis, sekarang kita lanjut ke kasus yang ada di Sorong, Papua Barat. Seorang tersangka kasus 363 kabur dari rumah tahanan Polsek Sorong Barat. Dan polisi pun terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena nih pelaku berusaha kabur dan melawan pada saat pengembangan. Ini dia kasus. Tim Resmo Polsek Sorong Barat lakukan penyelidikan terhadap tahanan yang kabur dari dalam sel beberapa hari lalu. Berbekal keterangan dari tersangka yang ditangkap terlebih dahulu, polisi menuju tempat persembunyian tersangka Agustinus Koterisa. Kasih rem dia dulu. Tangan ke belakang. Dia tipu saya. Dia bilang dia renggelan. Masuk ke. Agus. Kau lupa saya? Mati. Clear. Berhasil. Bravo. Hei, mana temanmu yang lain? Hah? Selamat tinggal. Geleman. Abang, saya waktu itu pas tunggu-tunggu lah untuk lari di masa, jadi saya dari belakang seorang yang pergi. Tidak. Tiga. Tersangka ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek untuk diperiksa. Rupanya saat di mobil, tersangka berupaya kabur dan melawan polisi. Sehingga polisi memberikan tindakan tegas dan terukur. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kini polisi masih melakukan pengembangan terhadap tahanan kabur yang belum tertangkap. Dan polisi pun menghimbau agar menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas.